Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputar peresmian pagi. Nah, sebelum kita semai pagi, terlebih dahulu di sini membuat kompos kering. Kenapa komposnya kok harus dibuat kering? Karena pembuatan kompos kering ini lebih mudah daripada yang dicampur secara basah. Jadi sistem pembuatan kompos yang dikeringkan seperti ini prosesnya lebih cepat, cuman resiko dengan debu. Tapi semua itu untuk menjamin kesuburan dari persemaian kita. Jadi untuk menyampur kompos dalam posisi kering dan diayak seperti ini untuk memudahkan kita membuat kompos. Jadi memisahkan dari butiran-butiran yang besar sehingga mengganggu penyemaian. Nah, setelah kita ayak, kita taburkan ke terpal. Jadi ini untuk media yang sudah jadi. Jadi posisi masih dalam keadaan kering, kita taburkan merata di tempat persemaian seperti ini, diratakan. Nah, baru setelah rata kita siram, kita basahi. Nah, lalu kita tebarkan benihnya. Jadi benih untuk kali ini yang mau ditebar seperti ini sudah mulai tumbuh. Jadi ini direndam 1 hari 1 malam dan diperam juga 1 hari semalam dan akhirnya mulai tumbuh seperti ini. Kita mulai untuk penyemaian. Jadi ditaburkan secara merata di atas lahan yang sudah disiapkan. Nah, seperti ini. Ini penyemaian rapat tapi tidak sampai pertumpuan, karena persemaian ini nantinya akan ditanam menggunakan mesin.